Bagaimana hukumnya pengurus masjid yang makan uang infak masjid? Dia mesti minta izin kepada seluruh umat Islam yang bersedekah di situ. Kalau tidak, dia mesti cari nanti di padang mahsyar. Berkumpul semua umat manusia, Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman. Carilah itu nanti. Tak akan ditebus sampai dia meminta maaf, membayar semua. Baru dia masuk ke dalam surga. Bagaimana sikap kami sebagai jamaah menanggapi serta apa yang harus lapor ke polisi? Ini kantor Polda dekat. Lapor, buat BAP, lapor, cepat-cepat, secepatnya. Lebih cepat lebih baik.